kitab qada al hajah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang adab-adab di dalam buang hajat. Labud yastatir wujuban an a'yun an-nas. Yani la yakshif al-awra amam an-nas. Yang pertama harus menutup aurat dari pandangan manusia. Kita harus menjauhkan diri kita dari pandangan manusia. Naam, yadkhul imma fil hammamat hadhihi wa ghaliq al-bab. Baik itu dengan masuk ke dalam kamar mandi dengan menutup pintu. Aw yastatir 'ala an-nas bi shajar, bi jidar, bi sayyara, aw yub'id idza lam yajid shay'an fil fada'. Atau dia menutupi dirinya baik itu dengan dinding ataupun dengan pohon dari pandangan manusia. Jika tidak ada pohon ataupun dinding yang dapat menutupinya dari pandangan manusia, maka dia menjauh sejauh-jauhnya sampai tidak terlihat oleh pandangan manusia. La yabul fil ma' ar-rakid ad-da'im alladhi la yajri mathalan fi barmil fi jalun wa ma ila dhalik. Yang kedua, tidak buang air di tempat tergenangnya air. Ya, tidak buang air baik itu sifatnya kecil ataupun besar di sebuah tempat tergenangnya air. لا يبول لا يأتي الحاجة بول أو غائط في أماكن يؤذي فيها الناس تحت الأشجار المثمرة أماكن جلوس الناس أماكن يعني اجتماع الناس نعم في الطرقات. Selanjutnya tidak buang air di tempat-tempat berteduhnya manusia baik itu di tempat berjalannya ataupun di tempat duduknya atau di tempat pohon-pohon di sebelah pohon-pohon yang rindang di segala tempat yang di situ kebanyakan orang berteduh atau tempat berkumpulnya manusia. Yajuz an yabul qa'iman bi syartain. Sebaiknya ya tidak buang air kecuali dalam kondisi duduk dan diperbolehkan buang air kecil dalam kondisi berdiri dengan dua syarat. An ya'man al-aura la tankashif. Yang pertama auratnya tidak tersingkap. Wa ya'man an la yartad 'alayha rashash al-bawl. Yang kedua, aman dari percikan-percikan air kecil atau air seni. Yadkhul bi rijlihi al-yusra wa yakhruj bil yumna. Adab yang selanjutnya ketika masuk ke dalam kamar mandi, mengedepankan kaki kirinya. Kemudian keluar dengan mengedepankan kaki kanannya. Yaqul qabla ad-dukhul yaqul bismillah Allahumma inni a'udzu bika min al-khubthi wal khaba'ith qabla an yadkhul. Sebelum masuk ke dalam tempat buang hajat, kita membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Naam. Wa idza kharaja qala ghufranak. Ba'dan yakhruj. Setelah dia keluar dari tempat buang hajat, dia membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap ghufranak. Naam. Yanqati' an dhikrillah idza dakhala la yadhkur Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masuk ke dalam tempat buang hajat, dia tidak berzikir kepada Allah. Dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yamas dhakaru bi yaminih. Dan tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yadkhul ila al-hammam bi syai' fihi dhikrullah, al-mushaf, kutub al-ilm mathalan. Dan dia tidak boleh masuk ke dalam kamar mandi dengan segala sesuatu yang di situ terdapat zikir nama Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu buku, mushaf, Al-Quran ataupun yang lainnya. La yastaqbil al-qibla wa la yastadbir hal qada al-haja. Ketika buang air tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakanginya. Fa idza intaha qada al-haja la bud min tathhir al-makan. Setelah selesai dari buang hajat maka harus mencuci kemaluannya. At-tathhir ala qismain, tathhir bil ma' hadha ma'ruf wadih. Cara membersihkan kemaluan itu ada dua macam. Yang pertama, caranya membersihkan dengan air dan ini adalah sesuatu yang sangat jelas yang sering digunakan oleh kita. Al-qism ath-thani min at-tathhir bil manadil bil hijara. Yang kedua, membersihkannya dengan cara istijmar, baik itu dengan tisu ataupun dengan batu. نعم كيف يستعمل هذه المناديل او الحجاره. Bagaimana caranya menggunakan batu ataupun tisu untuk membersihkan kemaluan. لابد ان تكون طاهره لا نجسه. Yang pertama syaratnya ya benda tersebut harus suci dan tidak najis. نعم ولا تكون محترمه يعني لا يمكن ان يتطهر مثلا بالمصاحف باوراق الحديث. Benda tersebut bukan termasuk benda yang berharga atau terhormat seperti
kita tidak mungkin bersuci dengan benda yang terdapat di dalamnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ta'am lil jin aw lil ins aw li dawab al ins aw li dawab al jin. Dan tidak boleh beristijmar dengan benda yang merupakan makanan jin, baik itu tulang ataupun yang lainnya. Aqal shay yastamil 3 ahjar aw 3 manadil aqal shay. Minimal dia membersihkan kemaluannya dengan istijmar itu dengan tiga batu atau tiga tisu. Illa idza kana al-hajar kabira wal mandil kabir yamsah marra min huna mathalan wa marra min huna wa marra min huna. Kecuali jika batu tersebut adalah batu yang besar, maka dia boleh menggunakan dengan satu batu, akan tetapi dibagi menjadi tiga bagian. Bagian yang kanan, kemudian yang selanjutnya bagian yang kiri, yang selanjutnya bagian yang depan dan seterusnya. Naam, idza hasala an-naqa, yani raja' al-mandil aw al-hajar jaf, laysa fi athar bawl wala gha'it, laysa fi athar najasa, yaktafa bihadha. Wa illa yazid hatta yarja' al-mandil al-hajar jaf, laysa fi athar najasa. Jika dengan tiga kali dengan menggunakan tiga batu ataupun tiga tisu sudah bersih dan tidak menyisakan bekas sama sekali, maka cukup sampai di situ. Namun jika perlu untuk dibersihkan kembali, menyisakan bekas ataupun yang semisalnya, maka boleh beristijmar dengan menambah dari tiga kali. Nah, idzan qata' al-kharij min as-sabil hasat tahara bi'adad zawji yusal lahu an yazid adad hatta yusbih al-adad fardi wallahu a'lam. Jika beristijmar, ya, jika kemaluan sudah bersih, sudah suci dengan menggunakan bilangan genap, maka disunahkan untuk menambahnya sehingga, ya, mensucikan dengan istijmar dengan bilangan yang ganjil. Nah, Allah.